Menteri Luar Negeri RI dukung Palestina lewat pertemuan Mahkamah Internasional. Sejumlah upaya jadi strategi Pemkot Pontianak bebas TPA sampah. Teman tuli belajar membaca Al-Quran dengan bahasa isyarat. Selamat malam, Anda menyaksikan Kilas Nusantara edisi Selasa 16 Januari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Suwanti, inilah 3 kabar pilihan untuk Anda. Pemirsa, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memastikan Indonesia terus mendukung perjuangan Palestina. Untuk itu, Menlu akan menyampaikan masukan secara lisan di hadapan Mahkamah Internasional pada 19 Februari mendatang. Indonesia akan menyampaikan masukan secara lisan kepada International Court of Justice atau Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, terkait konflik Palestina-Israel pada 19 Februari mendatang, merupakan konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur. Setelah sebelumnya, seperti dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam diskusi pakar di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta pada 16 Januari, Indonesia memberikan masukan dalam bentuk tertulis atau written statement yang telah disampaikan kepada Mahkamah Internasional pada Juli 2023. Indonesia lanjutnya menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diundang oleh Mahkamah Internasional untuk memberikan pandangan hukum. Sehingga pihaknya merasa perlu menghimpun berbagai gagasan dari pakar hukum internasional untuk memperkaya pandangan hukum yang akan disampaikan Indonesia. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Palestina tidak dapat diterima. Hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat Palestina harus dihormati. Dan pendudukan Palestina oleh Israel yang sudah berlangsung lebih dari 70 tahun tidak akan menghapuskan hak rakyat Palestina untuk merdeka. Tampilnya Indonesia di depan Mahkamah Internasional itu diyakini Retno akan melengkapi berbagai langkah diplomasi dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dia pun menyerukan masyarakat internasional untuk memberikan dukungan kepada Palestina, termasuk PBB, dengan tidak mengakui legalitas tindakan Israel atas pelanggaran hukum yang telah terjadi. Dari Jakarta, Pradana Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Beralih ke kabar lingkungan, pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyiapkan sejumlah strategi menuju Indonesia bebas TPA sampah pada 2030, yakni seperti pengolahan sampah organik menjadi biogas hingga pemanfaatan limbah plastik sebagai BBM. Strategi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari tempat pemrosesan akhir sampah tahun 2030 telah disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan memaksimalkan fungsi tempat pengolahan sampah terpadu di wilayah setempat Selasa 16 Januari. Di mana upaya yang dilakukan mulai dari mengolah sampah organik menjadi biogas di fasilitas biodigester tingkat kecamatan hingga menyulap limbah plastik menjadi bahan bakar minyak setara bensin, patra, dan solar di lokasi pengolahan sampah terpadu Kota Pontianak. Dalam pelaksanaannya, sistem pengelolaan yang dilakukan menggunakan pola pendekatan pada skala komunal dan kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah maupun program pemberdayaan masyarakat. Sampah itu selesai di per kecamatan, Pak. Tidak lagi ke TPA. Karena apa? TPA tahun 2030 itu tuh sesuai dengan peraturan menterinya bahwa itu tidak boleh lagi ada TPA. Ya, tidak boleh ada TPA. Artinya bahwa yang masuk sana bahwa itu sampah harus sudah selesai di tingkat kecamatan. Kalaupun masuk TPA itu bukan dibuang begitu saja tapi diolah. Kita sudah harus lari dari sekarang walaupun nanti 2030 ya.
Dan sekarang kita letakkan langkah-langkah, terutama masalah lokasi lahan. Program pemberdayaan masyarakat terbukti dapat meningkatkan kesadaran individu untuk mengurangi risiko maupun dampak lingkungan terkait sampah. Di mana saat ini sejumlah warga di Kecamatan Pontianak Utara berhasil mengolah limbah organik dan sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Mempelajari kitab suci Al-Quran bisa dilakukan oleh umat Islam tanpa terkecuali, seperti anak-anak di Panti Sosial Bina Netra dan Rungwicara Cahaya Batin yang tetap semangat mempelajari Al-Quran melalui bahasa isyarat. Pemirsa, tahukah Anda bahwa 11 Januari lalu diperingati sebagai Hari Tuli Nasional? Mungkin Anda biasa melihat teman-teman tuli berbicara menggunakan bahasa isyarat Indonesia. Namun, apakah Anda pernah melihat teman-teman tuli berbicara atau melafalkan Al-Quran menggunakan bahasa isyarat Arab? Penasaran? Yuk, mari kita lihat. Tak ada keletihan terpancar di wajah anak-anak tuli penghuni Panti Sosial Bina Netra dan Rungwicara PSBN RW Cahaya Batin, Cawang, Jakarta Timur pada sore hari itu. Saat kebanyakan anak-anak lain memilih untuk beristirahat atau bermain di sore hari sepulang sekolah, mereka masih bersemangat mempelajari bahasa isyarat untuk membaca Al-Quran. Mereka dengan antusias mengikuti arahan dari instruktur bahasa isyarat untuk mengeja abjad Arab satu persatu, mulai dari huruf alif hingga ya. Instruktur bahasa isyarat PSBN RW Cahaya Batin, Hafiz, menuturkan bahwa salah satu tantangan mengajar Al-Quran dengan bahasa isyarat adalah diperlukannya banyak visualisasi contoh dari gerakan isyarat yang diajarkan. Menurutnya, tanpa adanya gambar penunjang, anak-anak lebih sulit untuk menghafal dan mengingat isyarat tersebut. Oleh karena itu, ia dan tim pengajar selalu menyiapkan bahan ajar sehari sebelumnya dari berbagai referensi. Hafiz, yang sudah hampir 2 tahun mengajar di panti sosial tersebut, mengatakan bahwa para siswanya berasal dari berbagai tingkat pendidikan, mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Hal ini membuat ia dan tim pengajar harus menggunakan pendekatan yang berbeda kepada setiap anak. Misalnya, dengan tidak mengharuskan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar untuk menghafal bahasa isyarat Al-Quran. Berbeda halnya dengan para siswa yang sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama maupun atas. Mereka akan lebih didorong untuk menghafal Al-Quran ayat per ayat. Untuk yang khusus membaca, jadi udah kita tekankan lagi baca aja terus sampai dia mampu gitu, sampai naik ke tahap level bisa menghafal. Nah, untuk yang menghafal itu udah bisa mandiri, bisa langsung menghafal misalnya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, seperti itu. Hafiz mengatakan bahwa anak-anak yang sudah dapat membaca maupun menghafal Al-Quran juga didorong untuk mengikuti berbagai perlombaan. Terakhir, mereka berkompetisi pada 2023. Namun, sayangnya belum mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun begitu, Hafiz menuturkan bahwa tim pengajar akan terus mempersiapkan dan mengasah kemampuan para siswa, sehingga mereka bisa meraih hasil terbaik jika nanti berkompetisi kembali. Kepala PSBN RW Cahaya Batin, Ucu Rahayu, menuturkan bahwa pengajaran Al-Quran menggunakan bahasa isyarat ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi anak-anak penghuni panti. Ia menyatakan bahwa pihaknya mendukung pengembangan berbagai minat dan bakat anak-anak asuh dengan memberikan pelatihan di bidang agama, seni musik, dan olahraga. Hal ini dilakukan agar saat sudah keluar dari panti milik pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta itu, anak-anak tersebut dapat terus berkarya dan diterima di tengah masyarakat.
Jadi harapannya barangkali ke depan suatu saat masyarakat apabila anak ini kan tidak selamanya di dalam panti. Suatu saat apabila mereka mandiri keluar dari dalam panti, masyarakat juga bisa menyambut dengan baik. Baik itu untuk di dunia kerja ya, atau mungkin mereka juga akan menyalurkan hobi bakatnya di masyarakat, misalnya dengan berwira swasta atau apapun kemampuan yang selama ini mereka dapatkan di dalam panti, masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Ucu mengatakan, berbagai pelatihan dan pendampingan yang diberikan juga menjadi wujud hadirnya pihak panti, agar anak-anak asuh tidak merasa sendiri dan tetap bersemangat menjalani hari, walaupun tinggal jauh dari keluarga. Ternyata, menjadi seseorang yang tunarungu tidak menghalangi mereka untuk belajar Al-Quran, yang mana menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa ibu mereka. Hal ini tentunya dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus bersemangat dalam menjalani kehidupan. Dari Jakarta, Uyi Satya Tiliman, Nabil Ihsan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikian 3 informasi terpilih yang dapat kami hadirkan untuk malam hari ini. Anda dapat memperbarui informasi menarik lainnya melalui portal antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta kanal 124 IndiHome dan UCTV kami. Selamat malam dan sampai jumpa.